Kalongan. Sekarang udah ketemu, ya udah selamat ya. HP-nya di hati-hati ya, hati-hati jalan. Mudik bagi sebagian perantau selalu memiliki cerita khusus. Ada pemudik yang tak sadar istri dan anaknya tertinggal di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Suami istri pemudik asal Jakarta tujuan Kediri, Jawa Timur akhirnya bertemu kembali di Pospam Mudik Wanasari setelah sempat terpisah, Minggu tanggal 16 April tahun 2023. Kapolsek Wanasari, Ibtu Triyono Raharjo membenarkan tentang adanya pemudik yang tertinggal dari suaminya di wilayah Brebes. Dia menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Minggu, tanggal 16 April tahun 2023, pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Triyono menyampaikan, kejadian itu diketahui saat warga sekitar Pospam Mudik Wanasari mengantar seorang wanita bersama satu anak. Pemudik itu, menurut Triyono, Moh Arif Ramadan, 37, dan istrinya, Siti Aminah, beserta anaknya yang mudik dari Jakarta menuju Kediri, Jawa Timur, dengan menggunakan sepeda motor. Saat melintasi Jalan Lingkar Utara, Jalingkut, Brebes, Jawa Tengah, Arif memutuskan belok kiri keluar dari jalur pantura. Baru melaju sejauh 200 meter usai belok kiri, Arif menghentikan laju sepeda motornya karena merasa salah jalan. Terus anak saya bilang, ibu mana? Bilang, iya aku, Pak. Ya Allah, ya udah gak apa-apa, yang penting orang udah ketemu. Itu sampai Pekalongan, Kalongan. Yang penting orang udah ketemu, ya udah. Selamat ya. HP-nya di hati-hati ya, hati-hati jalan. Terus telepon saya itu dari mana? Kan saya baru kan ingat kalau HP-nya itu dia nomor saya. Ada 21 panggilan terus berapa aku lihat paling akhir itu aja. Ya, ya. Sering ditoleh ya. Iya. Dari tadi saya ajak ngomong ini ada ini. Ya. Hati-hati ya. Kirain tadi jatuh. Hati-hati. Sudah sampai mana tadi, Pak? Pekalongan, Pak. Sampai Pekalongan. Iya. Terus tahunya setelah ada panggilan tak terjawab. Enggak. Anak saya bilang, ibu mana gitu. Kirain jatuh. Ini ada di belakang? Di belakang dia. Di tengah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!